buat saya secara pribadi sih, saya pikir emang ini jalan Tuhan kan gitu, salah satu jalan Tuhan buat saya. Mungkin Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang lain buat saya secara pribadi, tapi secara umum saya tidak memasalahkan ini dinamika sepak bola seperti ini. Dan saya dari awal sudah siap dengan resiko apa yang saya sebagai pelatih ya, seperti ini. Kaget ya Gus? Kaget enggaknya sih ya, mungkin caranya ya. Kalau masalah kaget enggaknya sih sebenarnya enggak, karena dari awal saya sudah tahu resikonya sebagai pelatih seperti ini. Seperti itu, cuman mungkin caranya ya mungkin sedikit. Tapi buat saya is okay lah, enggak masalah. Dan tidak perlu saya bahas lebih lanjut di situ. Tapi itu yang penting buat PSS tetap jalan kan gitu. Bukan berarti tidak ada saya terus PSS tidak bisa berjuang lah. Saya tetap berharap untuk PSS bisa tampil lebih bagus lah. Artinya selama ini tidak ada apa pemberitahuan dari manajemen jika kerja atau enggak diperpanjang itu? Kalau pemberitahuan dari manajemen enggak, karena saya tahunya juga dari preskon dari manajemen seperti itu. Jadi pemberitahuan secara apa jalannya nego enggak ada. Rencana ke depan? Sampai saat ini saya masih menikmati dengan situasi seperti ini, tapi tentunya ada rencana-rencana lain. Yang jelas saya ikutin alurnya dari Tuhan aja, karena Tuhan telah memberikan jalannya seperti ini ya, nanti jalan Tuhan selanjutnya seperti apa kan.